Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton SME bersama saya, Afizal Zaman. Sebuah program yang berkisarkan mengenai usahawan-usahawan kecil dan juga sederhana di seluruh Malaysia, di mana kita akan bawakan resepi kejayaan mereka kepada anda. Dan hari ini, hari di mana saya menemui seorang usahawan yang berasal daripada Pulau Pinang, orang Pinang yang sama saya juga. Dan beliau telah mengasaskan produk kosmetik. Dan yang paling menariknya, beliau seorang lelaki dan bukan seorang perempuan. Dan ini merupakan usahawan dia. Encik Gary, terima kasih kerana bersama dengan Astro One. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, Encik Gary. First kali saya nak tadi kita ada sembang kan. Encik Gary ada menyatakan Encik Gary sebelum ni bekerja dalam line banking. Ya, betul. Kemudian tiba-tiba masuk lompat ke dalam bidang keusahawanan ni. Kenapa Encik Gary mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam bidang keusahawanan ni? Sedangkan bidang ni orang cakap apa tak tentu, ada untung rugi dia apa semua kan. Kenapa? Apa yang Encik Gary nampak dalam bidang keusahawanan ni? Okey, first kali masa saya first terfikir untuk masuk untuk buat benda untuk memiliki produk sendiri, untuk ada produk sendiri, first saya tengok masa first saya lebih kurang tahun penghujung tahun 2016. Masa tu saya tengok Malaysia, di market Malaysia banyak produk-produk Melayu, produk-produk Ultra banyak. Tapi dia kurang tekankan kepada image. Macam contohnya, saya suka keluarkan macam ini produk saya, salah satu produk saya lah. Saya keluarkan produk yang orang tengok, kalau macam contoh, kalau kita nak pergi lebih jauh ke overseas ke, orang tengok orang macam lebih confident dengan image dia yang lebih bernilai international. Dengan dia punya, dari segi nilai dia, dari segi kita tengok ingredient dia, kita titik beratkan, bukan produk-produk yang macam timang kilo ke ataupun senang cakap timang kilo ataupun orang cakap yang kita titikkan setiap produk kita ambil R&D tau. Kita memang kita step, walaupun kita baru, tapi step yang kita ambil macam satu-satu produk luar. Kita lalui peringkat-peringkat R&D, kita lalui peringkat test, bagi customer cuba dan baru kita keluarkan. Dan semua aspek lah kita titik beratkan. Contohnya macam packaging memang kita benda ni supaya bila pergi jauh pun orang lebih confident, lebih yakin. Okey, saya faham kan. Baru mula perniagaan ni sejak daripada setahun lepas. Tahun lepas baru mula, tapi sekarang ni dah mampu menembusi ke pasaran Watson melalui orang panggil e-dagang lah juga e-dagang, kan? Kan? Melalui platform-platform digital dululah. Yeah, selain daripada platform digital tu, ada tak lagi abang sendiri ada buatkan Facebook ke Instagram pembagian semua tu? Sekarang ni boleh kata platform tu merupakan platform wajib untuk usahawan sekarang ni untuk memasarkan produk-produk mereka kan? Kita bermula memang set up melalui apa-apa, sekarang memang trend lah kan. Semua melalui online. Banyak perniagaan yang sekarang bermula melalui online sebab kita tak ada physical store. Dan sekarang kita ada Facebook kita ada IG kita. Dan banyak hasil jualan kita melalui sini. Dan kita banyak ada join macam dengan MX Mall sendiri. Dekat online platform dia orang lah macam. Dan kita dah masuk ke Lazada, Shopee dan 11th Street. Yang terbaru. So kalau nak segi performance, masa of course lah, masa mula-mula kita nak masuk produk Malaysia, orang dengar tak mudah orang terima lah. Tak mudah orang terima, tapi dengan kerja keras tim kita orang, makin lama makin diterima. Dan of course lah, kita dengan view kita punya marketing plan, apa yang kita buat. So kalau kata sekarang kita dah makin orang cakap berkembang dan terbaru kita makin bila kita ada buat. Sekarang ni kita banyak buat review dengan Insta Famous, dengan selebriti, dan kita dah membina macam cakap sistem ejen lah, dan berkembang. Kita dah ada ejen di Brunei, kita dah ada ejen juga di Singapura dengan JB, Penang, Cameron Highland, dan makin hari makin banyak permintaan lah untuk kita supplykan barang kita kepada dia. Okey, setiap usahawan pasti melalui satu fasa-fasa kejatuhan, tak pun rintangan, masalah yang dihadapi kan. Mungkin boleh tak abang ceritakan, mungkin dari segi abang tadi melalui produk abang, bagaimana abang melalui, apa cabaran dia, lepas tu bagaimana abang mencari jalan penyelesaian tu? Okey, salah satu cabaran yang paling besar sekali lah, macam you ada sebut tadi kan, awal-awal kan, ini produk perempuan. Ini produk more to penggunaan perempuan lah. So dia macam-macam, kita ada join macam-macam booth, macam-macam event, dan kita banyak belajar lah sebenarnya. Salah satu, bila yang melibatkan produk perempuan ni, dia hanya perempuan yang boleh untuk orang cakap yakinkan perempuan. So ada sengah-sengah, sebagai contoh macam kalau golongan yang muslimah sikit lah. Dia kalau tengok lelaki, even kita pernah nak COD, nak buat penghantaran barang, bila
bila dia tengok lelaki yang hantar dia orang, saya ingatkan sis macam tu. Betul. Betul. Dan salah satu apa yang kita buat, kita terpaksa bila kita jawab dekat telefon, dekat orang DM untuk beli, kita bahasakan kita sis. So, okay. Kita sebenarnya kita nak deliver barang yang elok, barang yang bagus. Barang kita, saya banyakkan, bila sampai je, bila orang nak test, orang akan repeat. Orang akan beli sebab barang memang elok. Kita melalui fasa-fasa yang betul lah. R&D, test, apa semua, sampailah ke finishing, sampai ke produk keluar. Bukan senang. Dia sangat-sangat ambil masa. So, setiap inci tu memang kita titik beratkan. So, bila dah sampai, bila dah di-test, baru orang tahu. Baru orang yakin. So, selagi tak sampai, orang boleh kata, setiap customer akan kata, sama je produk ni, semua akan claim dia punya bagus, semua akan claim dia punya. Tapi bila sampai, tak deliver apa yang dia cakap. Tapi kita dah, alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan apa yang kita memang kita titik beratkan ingredient dalam tu memang kita titik. Even ada satu akak semalam pakai, dia punya bibir memang pecah-pecah, memang sakit apa semua, sebab kita ada ingredient dalam ni yang boleh treat untuk bibir yang sakit, bibir yang pecah untuk kembali normal lah, untuk mana. Sekarang ni tadi abang cakap dari ejen-ejen semua kan, mungkin bagaimana sekarang ni abang nak kembangkan lagi perniagaan abang ni untuk bersaing dengan nama-nama besar di pasaran tu? Okey. Kalau segi nak kembangkan, first kali pertama saya memang akan maintain dengan kita punya quality lah. Kita punya quality untuk deliver kepada customer, sebab kita tahu bila produk, bila even macam mana bagus sebenarnya dia punya marketing, even macam mana. Tapi kalau dia punya deliver tu tak bagus, apa yang dia hantar, bila customer dapat, bila customer try test, hamkan customer ataupun customer akan lari. Itu memang terjadilah banyak dekat Malaysia. Malaysia punya market ni banyaklah memang. Tapi kita tak nak macam tu. That's why kita daripada masa kita bincang dengan tim kita, masa kita first nak keluar pun, kita dah letak target. Kita nak sesuatu yang berkualiti, kita nak sesuatu yang tahan lama, bukan hit and run. Maksudnya bukan kita datang jual-jual, kita dapat 40 juta dan kita habis. Kita teringin sangat nak satu produk Malaysia, produk brand Malaysia yang betul-betul boleh ada contohnya di Sephora, yang boleh orang cakap compete dengan brand-brand yang lain. Why not? Kenapa tak ada? Sedangkan macam Japan ke US ke mana-mana, dia orang pun orang biasa juga. Kita pun boleh juga ada satu brand yang boleh pergi macam mana dia orang boleh bina. Sebelum kita berpisah kan, mungkin abang boleh kongsikan kepada mereka di luar sana yang mungkin baru nak mulakan perniagaan, yang mungkin tengah struggle mengalami kesusahan di dalam perniagaan. Mungkin ada tak tips-tips yang abang nak berikan kepada usahawan-usahawan di luar sana, tak pun yang bukan usahawan lagi? Okey, bagi saya lah, itu prinsip saya. Saya bila saya masuk je dalam bidang ni, saya nak menjadi seorang usahawan, saya ada aim, saya nak produk ni pergi jauh dengan kualiti yang bagus. Bukan semata-mata sebab kita nak buat duit, sebab kita nak satu nama, nak naikkan Malaysia brand by Melayu, by Bumi Putra yang setaraf dengan produk lain. So, kita perlu sabar, kita perlu komit dan kita perlu satu tim yang bagus lah untuk plan sesuatu yang seperti macam ni. Memang kita kena struggle tu, memang kita kena. Okey, baiklah, terima kasih banyak Cik Gary kerana sudi bersama dengan Astro Awan ni. Itu dia kisah seorang usahawan, yang seorang lelaki yang meniagakan perusahaan kosmetik, menjual barang-barang kosmetik, yang selalunya kita jumpa orang perempuan yang berminat untuk buat meniagakan perniagaan kosmetik ni kan. Tapi kali ini kita jumpa seorang lelaki dan beliau baru memulakan perniagaan setahun lepas, tetapi sekarang ni produk-produk beliau telah mula memasuki pasaran e-dagang melalui platform-platform online seperti Lazada, Watson dan sebagainya. Dan ini merupakan satu kejayaan bagi saya, dan saya nak kongsikan banyak lagi kisah-kisah usahawan. Jadi jangan lupa temu janji kita di episod seterusnya. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.